Nama saya Suniarto, saya dari Surabaya. Karya komik pertama saya judulnya Wind Rider. Yang memotivasi saya untuk jadi seorang komikus, untuk bikin komik, itu ketika kecil, saya sebenarnya suka lihat film kartun, lalu saya bikin versi gambar saya sendiri. Ketika setelah selesai lihat filmnya, saya bikin versi karya saya sendiri. Kenapa kok saya suka komik? Karena menurut saya, komik itu ajaib. Hanya dengan kertas dan pensil saja kita bisa sampaikan pesan, cerita ke orang lain. Menurut saya, komik Rayon Volume 1 itu di luar ekspektasi, luar biasa banget. Saya nggak menyangka hasilnya bisa sedahsyat ini. Karena terus terang, selama ini yang namanya majalah komik di Indonesia itu langka banget. Dan Rayon berhasil membuktikannya dengan luar biasa. Sukanya yang pasti punya kesempatan yang baru untuk meng-create sebuah karya yang dengan konsep baru, yaitu mengangkat tema Ramayana dengan konsep yang baru. Kalau kendalanya mungkin kita harus benar-benar disiplin untuk menempatin deadline, itu aja sih. Komik Rayon kedepannya itu dibutuhkan untuk konsisten, untuk terus kreatif, karena zaman sekarang semuanya serba cepat, terutama era digital sekarang. Harapan saya, industri komik Indonesia bisa semakin berwarna dengan adanya majalah komik Rayon. Kalau biasanya komikus itu mengandalkan royalti, kali ini Rayon menawarkan sesuatu konsep yang berbeda. Ada buku cetak dan versi digitalnya. Dan tentunya harapannya pembaca komik Indonesia punya lebih banyak pilihan dan terus support karya-karya dari teman-teman dari dalam negeri. Rayon, maju terus!